Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, aku jadi hari ini langsung aja mau bikin bekal untuk suami aku. Jadi aku lagi potongin tahu. Aku suka banget sama tahu yang kayak gini daripada yang kuning. Lanjut, aku goreng aja tahunya. Sambil nunggu tahu yang aku goreng itu mateng, di sini aku mau ngeblend bumbu-bumbu. Jadi ini tuh kayak cabai, bawang, tomatnya gitu nggak aku goreng dulu, langsung aku blend aja. Ini mau aku satuin nanti sama ikan teri karena aku mau bikin tumis teri. Teman-teman, mudah-mudahan hari ini masak apa? Aku blendnya sebentar aja karena memang aku niatnya pengen agak kasar cabai bawangnya itu, jadi aku cuma bentar aja. Aku pakai irisan cabai hijau. Nah, sekarang stok kulkas aku itu lebih banyak kan cabai hijau ya dibandingin cabai merah, karena cabai merah harganya masih luar biasa banget. Aku tumis tadi bumbu yang udah aku blend. Jadi tunggu aja sampai mendidih, dan aku tambahin juga kayak kaldu, garam, dan gula. Ini aku mau bikin teri medan bumbu Aceh, tapi enggak 100% sama karena aku enggak ada karinya dan enggak ada rempah-rempahnya. Kemarin aku sempat lihat di YouTube. Jadi aku mau nyobain bikin sekarang. Dan si terinya itu enggak aku goreng, langsung aku masukin kayak gini aja. Nanti tinggal aku tambahkan air lagi sampai airnya agak menyurut. Dan aku masukin juga cabai hijau yang udah aku isiin tadi. Ini biar mempercantik juga. Jadi kalau misalnya aku pengen pedas, tinggal aku geletukin-geletukin aja. Aku tambahkan lagi untuk sedikit air. Jangan lupa untuk dikoreksi rasanya. Alhamdulillah hari ini masakan aku itu ada teri medan kuah Aceh gagal. Dan ini ada tahu goreng. Alhamdulillah masakan aku yang sederhana ini nikmat banget untuk aku dan suami aku. Lanjut, aku mau beresin bekal untuk suami aku kerja. Thank you.
makan siang dulu ya, sambil nungguin cucian aku beres. Jadi aku makan dulu, selamat makan semuanya. Jangan lupa berdoa. Aku lagi nyuci dan ternyata di luar gerimis. Ya gak apa-apa lah. Cucianku udah beres, ini juga udah aku bilas, jadi tinggal aku peres-peresin aja. Nah, aku mau ngasih tahu lagi kenapa masih aku peres, karena mesin pengering itu rusak. Jadi aku alihkan fungsi untuk pengering itu buat taruh pakaian kotor. Jadi setelah diperes, aku gantungin dulu di situ bajunya, memanfaatkan tempat yang ada. Karena kalau namanya tinggal di kontrakan itu, apalagi kalau kontrakannya kecil, harus bisa manfaatin tempat, jadi harus dimaksimalin aja deh. Ternyata tinggal di kontrakan itu gak seserem yang pernah aku pikirin. Jadi awal nikah itu aku pernah sempet mikir kalau tinggal di kontrakan itu, waduh, kayaknya gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngebagusin rumah, malu sama teman-teman dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah setelah dijalanin, ternyata gak seserem itu. Malah aku menikmatinya, malah aku merawatnya, aku membersihkannya, malah aku mencintai tempat untuk berteduh aku dan beristirahat aku, alhamdulillah. Dan ini aku lanjut, udah beres dipersihin, aku gantungin aja di depan teras aku karena kan di luar masih gerimis, takutnya tiba-tiba berhujan. Mantap. Karena hujan dan aku juga bingung mau ngapain, semua kerjaan di rumah udah beres, aku mau me time aja, aku mau ngerjain kerjaan aku dulu sedikit. Udah gitu aku mau nonton drakor. Karena sambil nungguin suami aku pulang dan waktunya kan masih lama juga, aku bingung mau ngapain lagi. Jadi si laci ini aku tempatkan untuk menaruh laptop aku. Jadi semuanya serba guna ya, aku pakai semua. Biar makin nyaman, aku taruh aja bantal kursi di sini. Biar duduknya, nyendirnya enak, biar bisa meluk guling juga. Bye.